Selamat siang dan selamat berjumpa kembali sahabat Bose. Siang ini saya berada di rumah Mas Rianto. Di sini ada persiapan pengiriman bahan bonsai sebanyak satu truk yang akan dikirim ke Bandara Lampung. Selain mengirim bahan bonsai, di sini juga mengirim pasir Malang. Jadi mengirim pasir Malang sebanyak 200 karung, kalau di sini satu karung seharga lebih kurang Rp12.000. Jadi Rp12.000 per karung. Kemudian bahan bonsai yang akan dikirim sekitar 14 bahan bonsai. Di antaranya 5 bahan bonsai Luansung, 3 bahan bonsai Kimeng, 2 bahan bonsai Ibrik, 1 bahan bonsai Jeruk Brasil, 1 bahan bonsai Elegan, 1 bahan bonsai Sianci, dan 1 bahan bonsai Serut. Dan ini adalah bahan bonsai Luansung, ukuran belum juga besar. Kemudian ini juga bahan bonsai Luansung, ukuran lumayan besar, punya gerak yang bagus. Dan ini juga bahan bonsai Luansung, ukuran juga lumayan. Jadi semua bahan bonsai ini adalah milik Mas Rianto yang dibeli oleh penghobi bonsai dari Bandar Lampung yang sebenarnya lumayan lama. Dan ini adalah bahan bonsai Jeruk Brasil. Kemudian ini adalah bahan bonsai Sianci. Jadi penghobi bonsai itu membeli bahan bonsai dari Mas Rianto sekitar 3 tahun yang lalu. Belinya tidak sekaligus, tetapi milih-memilih kalau cocok, sehingga menumpuk sebanyak satu truk dan baru dikirim hari ini. Dan ini adalah bahan bonsai Elegan yang batangnya merupakan bahan bonsai Ibrik sistem gabung, kemudian ditempel dengan Elegan. Kemudian ini adalah bahan bonsai Serut yang ukuran lumayan besar. Kemudian ini adalah bahan bonsai Kimeng, bonsai sistem gabung juga dari Cangkoan. Dan ini juga bahan bonsai Kimeng sistem gabung juga. Kemudian ini juga bahan bonsai Kimeng. Demikian sahabat bonsai, silahkan saksikan sampai selesai seperti apa modelnya, kemudian ukurannya seperti apa, juga prosesnya seperti apa. Silakan saksikan sampai selesai. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.